Okey, assalamualaikum guys. Bersama saya CY Junior. Seperti korang tajuk, hari ni aku nak tolong kawan aku. Aku nak tolong viewer aku. Aku nak tolong subscriber aku. Aku nak tolong budak YouTuber lama dan budak YouTuber baru. Jaya nak cepatkan subscriber korang cepat naik semudah ABC. Kenapa aku kata semudah ABC? Sebab apa? Aku buat jaya ni dalam masa 5 hari. Kau bayangkan 5 hari aku baru buat dan subscriber aku sekarang naik. Kalau kau boleh tengok di situ 128 subscriber aku naik dengan cara ni. Bayangkan aku buat benda ni pun selang sehari. Selang sayang, aku tak buat macam diet untuk setiap hari. Aku buat selang-selang. Dan kalau korang nak lagi cepat naik subscriber korang, korang nak buat setiap hari lagi bagus. So nak tahu cara dia macam mana, korang kena sabar dan kita layan lagu ni dulu. Okay, Jan Rolling. Okey, aku nak korang tengok video ni sampai habis. Sebab apa aku kata sampai habis? Sebab last kali video ni aku akan nak bagi benda special kepada korang yang akan support korang. Masa aku membantu korang. Okey. Tapi korang kena tengok benda video ni sampai habis baru aku bagi tahu benda tu apa dia. Okey. Okey, perkara pertama yang kita perlu tahu lah. Kita nak orang support kita. Kita nak orang support video kita, subscribe kita. Tapi sebenarnya kita kena tolong orang tu dulu. Maksudnya kita support orang tu dulu. Okay, korang bayangkan setiap hari pasti akan ada budak YouTuber baru belajar ataupun dah lama dan subscriber diorang sikit. Diorang akan pandang kepada apa tau? Diorang akan pandang kepada komen, like. Like, comment dengan view. Okay, dari situ tiga benda dan last kali diorang akan pandai subscriber. Korang bayangkan kalau korang ni yang support video diorang. So, korang support maksudnya aku nak korang like video diorang, comment video diorang dan subscribe. Okay, nak tahu macam mana aku nak buat? Okay, jom aku ajar macam mana nak buat supaya kita support video orang dan orang akan support video kita balik. Okay, jom. Okay, perkara pertama yang korang perlu buat, aku nak korang save link YouTube korang. Maksudnya, okay, cara nak buat save link dia, korang masuk kat YouTube. Tunggu jap. Okay, yang kedua, korang masuk dekat korang punya ni. Your channel. Yang ketiga, korang tekan atas ni. Korang tekan share. Okay, di sini dah ada tulis copy link. Tak nampak. Okay, sini. Copy link. Okay, dari situ. Okay, cara yang kedua. Korang keluar balik. Korang pergi ke nota. Benda ni aku ajar macam mana korang nak. Korang komen video. Video orang lain. Lepas tu yang kedua pula. Korang support dorang dan korang ajak dia nak pergi ke korang punya channel. Okay, perkara pertama kau buat, korang bagi tahu yang korang dah tengok YouTube dorang. Okay, cara aku macam ni. Don't subscribe. Dan kedua, korang perlu membuktikan korang nak support
untuk contoh channel, contoh kalau korang buat channel pemotoran, kau tulis support pemotoran, ataupun kau kata support untuk anak bangsa Melayu. So aku nak buat macam ni lah, support anak Melayu kita. Okay, yang kedua pula, kita dah bagi tahu yang kita dah support dorang. Daripada tu kita subscribe. Lepas tu yang kedua, kita kata kita support, memang kita support untuk bangsa Melayu contohnya. Dan ataupun kalau korang nak ikut korang, konteks korang kepada pemotoran boleh, kalau kata bidang masakan boleh, ataupun lawak ke macam mana. Okay, yang kedua, korang ajak dia pula pergi ke channel korang. Okay, by the way, jom singgah channel saya. Ini. Okey. Yang kedua, kau tulis, kau ajak dia pula singgah ke channel kau orang untuk tengok video kau orang. Dan kau takkanlah kau nak ajak macam tu. So kita yang kedua, ketiga pula, korang macam doa sikit lah. Macam aku buat ni. Semoga. Okay, dah. Aku dah selesaikan. Okay, sekarang ni aku tulis. Don't subscribe. Support anak Melayu. By the way, jom singgah ke channel saya ini. Semoga yang subscribe channel saya ni dimurahkan rezekinya. Amin. Okay, dari situ korang dah bagi tahu, so singgah. Dan channel yang tadi tu, yang korang copy tu, korang paste ni. So ini adalah channel korang kan. Okay, so benda ni aku nak korang search all, copy. Okay, so daripada sini tak adalah korang nak pergi dekat channel diorang baru korang nak tulis. So at least korang dah ada benda yang korang nak tulis, terus paste lah di situ. Okay, yang kedua pula, korang pergi dekat YouTube. Okay, ni adalah YouTube aku. Subscribe aku baru 471. So, subscribe aku baru naik tau. Baru 100 lebih, dia naik 128 tadi yang aku cakap ni. Okay, sekarang ni macam mana korang nak buat? Okay, korang tekan search. So, korang bidang apa? Maksud aku, konteks korang dalam bidang apa? Tapi tak kisahlah, kalau kau nak luar dari bidang boleh. Mungkin isteri korang kat situ. Tu macam aku. Aku bidang motor. Motor maksudnya aku target kepada LC. Yang kedua Honda. Lepas tu Y15. Maksudnya semua motor lah yang ada. So di sini aku tekan LC. 135. Okay, ni adalah video yang aku kata, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang lama, mungkin ada yang baru post hari ni, dan mungkin ada yang dah berapa tahun. So cara aku nak bagi support support budak YouTuber baru, korang tekan ini. Dan aku, cara aku tekan today. Maksudnya kita nak orang tu post hari ni lah. Okay, yang okay, maksudnya yang ni aku dah buat semalam. Okay, yang ni baru je, kita tengok. Okay, tunggu iklan jap. Oh, yang ni aku dah subscribe. Ni aku dah pernah buat. So, channel yang ni pula, ni pun aku dah buat. Check channel. Okay, yang ni. Okay, nampak subscribe aku tak buat lagi. Okay, cara pertama korang nak tahulah macam mana korang nak balas komen. Pertama, korang kena tengoklah video dorang. So, bacalah cara tukar minyak enjin. So korang, konteks dorang korang kena tahu untuk balas komen dorang. So di sini aku cuba ajar macam mana nak buat. Okay, kalau korang rasa nak skip, korang boleh skip. Janji mesej yang dia sampai tu memang sampai kepada korang lah.
Okey, dia ajar dia cara nak tukar minyak hitam. Okey, ini aku bagi contoh cara nak buat. Okey, aku skip. Aku nak tahu apa konteks yang dia bagi. Okey, pertama yang kau perlu buat adalah like. Yang kedua, subscribe. Lepas tu yang ketiga, kau komen. Tulislah perkataan yang korang rasa membangkit untuk video ni. Macam aku tulis, okey. Okey, dari sini aku tulis Nice Bosco, terbaik video, info yang berguna. Okey, dari situ korang yang tadi yang korang dah copy tu, korang paste di sini dan korang send. So, dari sini point korang dah tolong dia untuk naikkan view. Yang kedua, korang dah like. Yang ketiga, korang dah subscribe. Yang keempat, korang dah komen. Maksudnya video kawan kita ni, anak kata baru, tak adalah baru, lama tak adalah lama. Tapi benda ni orang akan pandang sebab dia akan sentiasa tengok komen orang apa benda. So dari sini, cara ni aku buat subscribe aku cepat naik. Okay, korang boleh pergi tempat yang lain juga. Okay, ini dah settle. Kita pergi try check online pula. Okay, kita pergi tengok ni pula. Okay, ni kisah pasal Kindred, pengulas dan pemasangan formula sport buat satu ni. Okay, pertama-tama korang like. Yang kedua korang subscribe. So, kita tengok apa mesej yang dia nak sampai supaya korang senang lah nak komen apa semua. So, aku nak skip sikit. Dia cuma intro. So, dia nyatakan dia pasang sporin SP55, tak salah aku sporin ni. Memang cantik. Okay, dia bagi tahu yang dia pasang sporin yang semua. Tapi kalau korang yang ni, kalau nak korang lagi bagus, korang perlu tengok benda detail dan tahu point mana yang dia nak hantar kat kita. Oh, iklan. Okay, kalau korang nak tahu, subscribe diorang dah naik. So, mesti korang, kalau dia akan subscribe kita balik, selalunya bila kita support orang, korang akan support kita balik. Okay, kita tulis lah kat sini sambil tunggu. Okay, di sini aku message sini. Wow, set bangsawan, sporim pun bangsawan. Okay, nice. So di sini aku akan promote aku punya ni. Aku bagi tahu yang aku dah subscribe dia dan aku kata support anak bangsa kan, anak Melayu kita. By the way, aku ajak dia singgah ke channel kita. Dan di sini kita dia memudahkan dia untuk takkan tekan logo. So kita terus tekan ni lah kalau dia betul nak subscribe kita. Okay, cara macam tu lah aku buat benda ni. Kau bayangkan kalau korang buat benda ni setiap hari, maksud aku setiap
kau cari budak YouTuber baru, budak cucu lama yang baru saja buat YouTube dan yang tak kenal kau orang, kau orang kenalkan dan diorang akan kenal kau orang. Cara ni aku buat subscribe server aku naik sebanyak 121. Kau bayangkan dalam masa 5 hari aku boleh naikkan satu lebih. Kalau kau orang yang baru saja ataupun dah lama nak buat dah lama buat YouTube tapi kau nak orang kenal kau orang, kau orang kena kenal orang dulu. Tu cara aku. Okay guys, aku kan ada cakap tadi aku nak buat hadiah misteri. Okay, kepada siapa yang faham mesej yang aku sampaikan ni, video aku ni, cara aku nak buat subscribe aku cepat naik, korang boleh komen di bawah, tulis saya faham, don't subscribe, korang kena subscribe aku. Lepas tu korang share link korang kat komen di bawah. So dari situ aku belanja korang, aku akan subscribe korang sebanyak 5 kali. Macam mana 5 kali tu? Okay, aku akan ambil handphone mak aku, aku akan ambil handphone isteri aku, aku akan ambil handphone adik ipar aku, aku akan ambil handphone awik adik ipar aku, aku akan ambil handphone nenek aku, supaya masuk kat channel korang dan subscribe korang punya channel. So dari situ aku tolong korang, 5 subscribe aku dah ada dalam tangan. Dari situ aku akan tolong korang like video korang yang 3 teratas untuk support korang. Okay, baru je berapa minit aku punya subscribe jadi berapa? 471 kan. Okay, sekarang korang boleh tengok lah, tak sampai berapa minit subscribe aku dah naik. Empat. Maksudnya benda ni memang cara, memang senang nak buat kita punya subscriber kita naik. So bagi korang yang nak cepat nak naik subscriber tu, korang boleh buat cara aku, korang boleh ikut cara aku macam mana nak buat. Korang perlukan video yang bagus untuk korang punya, dan korang tengok video orang lain dan korang puji video orang lain, korang subscriber, korang tolong dorang, dorang akan tolong korang balik. Cara tu aku punya subscriber aku cepat naik daripada tadi 471 sekarang dah jadi 474. Korang bayangkan betapa kejapnya aku buat benda ni. Aku baru buat je tadi. So subscribe aku dah makin menambah. Kau bayangkan satu hari korang boleh dapat 10 subscriber ataupun lebih. Bayangkan dah 100 hari, dah seminggu, dah sebulan, dah 2 bulan. Cara ni aku ajar korang nak cara cepat naik subscriber. Tapi untuk naikkan viewer korang kena perlu ada membuktikan korang punya video dapat sampai mesej dengan betul, konteks korang ada. Dari situ orang akan stay video korang, korang akan dapat view dengan tinggi. Okay lah guys, sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Aku harap video ni dapat bermanfaat kepada korang semua, mahupun YouTuber lama, mahupun YouTuber baru. Cara aku memang sangat mudah. Mungkin cara aku ni dah ramai yang orang buat. Mungkin ada yang tak tahu nak buat macam mana nak cara nak naikkan subscriber kita. Aku minta maaf kalau aku baru dalam bidang YouTuber ni, dan aku baru je belajar benda ni dalam 5 hari. Korang boleh bayangkan aku dah habis 100 tadi 28, so naik lagi 3 dan saya ada 131 orang subscriber aku untuk dalam masa 5 hari. Kau bayangkan 5 hari aku dah ada subscriber untuk 131 orang subscriber. Okay, bayangkan aku buat cara ni dan aku terus buat, tapi still korang kena buat YouTube untuk channel korang supaya orang akan tengok baru dan baru untuk korang punya channel. Tak. Dan konten korang perlu sampai mesej dan korang terhibur dengan YouTube korang. Okay lah guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Saya TY Junior. Okay, bye-bye.